Viral foto Hegi Rian Prayoga atau Egi disebut-sebut mirip Pegi Setiawan alias Perong, pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Terkait hal itu, Egi membantah dirinya terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu. Dursama, 52, ayah Hegi Tian Prayoga meyakini 100%, anaknya bukan pelaku pembunuh Vina seperti apa yang dituduhkan netizen melalui foto-foto yang beredar di media sosial. Ayah Egi pun meyakinkan kepada anaknya untuk tak takut jika memang benar tak terlibat kasus Vina. Bahkan, pihaknya siap ditemui oleh siapapun termasuk Polda Jabar atau Polres Cirebon Kota. Ia menuturkan, Polda Jabar dan Polres Cirebon Kota sudah mendatangi keluarganya sebanyak 1 kali. Menurut Dursama, petugas kepolisian mendatangi pihaknya secara baik-baik menanyakan soal pelaku dan korban. Sebagai orang tua, Dursama mengaku sangat terkejut dan merasa kebingungan terhadap situasi yang dihadapinya. Namun, ia tetap memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dursama juga berharap netizen dapat lebih bijak dalam menilai dan tidak sembarangan menuduh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.